Maksudnya apa sahaja jemaah Islam yang mana dengan itu kita dapat menjaga keakraban persaudaraan kita, maka bergabunglah. InsyaAllah persediaan kita itu lengkaplah untuk di dunia. Baginda SAW menjadi imam dan kita pun diajar oleh Allah Ta'ala dalam doa yang selalu kita baca, Allahumma ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami imam kepada orang-orang yang bertakwa. Bermaksud dalam keadaan kita nak menuju pada Allah, kita mesti bergabung dalam satu kelompok ataupun komuniti orang baik-baik. Kalau kita duduk di bandar, pilihlah mana-mana jemaah ataupun NGO bersama dengan institut pengajian Quran pun boleh. Rakan-rakan di masjid pun boleh. Apa-apa NGO dakwah yang ada, kita mesti terlibat. Kenapa? Kerana keberadaan kita bersama dengan orang-orang yang baik-baik tadi akan memberi banyak perkara yang menguntungkan kita dalam usaha kembali pada Allah. Masih ingat tak kita dalam surah Kahfi, apabila tujuh orang pemuda tadi, apabila dia dihalau ataupun lari daripada raja yang zalim, maka Allah Ta'ala sebut, fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum. Larilah kamu pergi ke gua. Jadi sebahagian ulama mentafsirkan gua pada ketika masa zaman sekarang ini adalah dua. Pertama, gua itu ialah rumah kita. Maka lamakanlah duduk di rumah, kerana duduk rumah dapat jaga anak isteri. Dan yang kedua, gua yang kedua itu ialah jemaah Islam. Tak kisahlah sahabat-sahabat ingin berserta dengan PAS ataupun dengan ABIM, dengan apa-apalah yang bila saya sebut itu tidak bermaksud saya daripada untuk menggalakkan itu saja, tapi maksudnya apa sahaja jemaah Islam yang mana dengan itu kita dapat menjaga keakraban persaudaraan kita, maka bergabunglah. InsyaAllah persediaan kita itu lengkaplah untuk di dunia.